Selamat sore di waktu Indonesia nih, Bang Arya. Selamat sore. Ini masih di Qatar, Bang Arya? Iya, sambil belajar dengan akademinya Qatar namanya Aspire yang kemarin kerjasama dengan Garuda Yaksanya Pak Prabowo. Bagus Oh, mantap. banget. Bagus banget. Kita jauh banget. Aduh, ampun. Infrastrukturnya keren banget. Berarti Nah, dari Semarang sampai mereka sekarang sibuk terus ya? Nah, mereka itu ini mereka infrastrukturnya bagus, pemainnya nggak ada. Nah, kita pemain ada banyak, infrastruktur nggak ada. Aduh. Semoga nanti 2-3 tahun ke depan bakal kita bisa menyamai Qatar nih, Maria. Iya. Maria, gimana? Ya. Mungkin juga membahas dulu bagaimana permainan kemarin, apakah sesuai ekspektasi atau mungkin kata Sintayong agak gugup kemarin. Nah, PSSI melihat seperti apa, Maria? Ya, sama ya bahwa kita kemarin kan lawannya memang kuat betul ya. Namanya Uzbek itu badannya aja bagus banget, fisiknya bagusnya bukan main. Permainan juga bagus gitu ya. Ya kelihatan lah ya dari harga pemain aja kita udah kelihatan tuh perbandingannya kan. Ada satu pemain dia yang dia seluruh pemain Indonesia itu satu tim Nah, dia sama dengan sendiri. satu orang doang mereka. Mainnya di Rusia itu. Nah, kita lihat aja waktu ada body charge itu kan mereka kita itu langsung pop gitu kayak terbang aja dia kita. Itu satu sisi ya. Bahwa memang mereka bagus mainnya. Hanya sayangnya, sayangnya apa? Kalau kita pun kalahnya fair fair gitu ya, kita sih nggak ada masalah juga. Problemnya adalah wasitnya kan ya begitulah ya, kita tahu semua gitu ya. Dan memang dimulai sejak ketika kita bisa mencetak gol dianulir dengan alasan pakai VAR dan sebagainya gitu ya, itu membuat mereka kita down itu langsung nggak lama kemudian kan gol itu. Di samping itu juga wasit tengahnya sama wasit VAR-nya juga ya seperti itu ya. Apalagi kita lihat waktu permainan, kalau kalau tim kita itu mau nyerang cepat pasti kayak dihambat kayak ya misalnya lempar nggak apa out dari out aja kita mau cepet main langsung ditahan diulang lagi Delay. jadi kelihatan setiap kita menyerang diperlama itu diperlambat gitu loh Oke. jadi Nah. ya sayangnya di situ sayangnya itu aja. Kalau soal permainan betul kita sokui Uzbek bagus cuma kalaupun kalah kalahnya terhormat lah kita nggak seperti dikerjain gitu ya Bang Arya, di gitu sih pertandingan ya. lawan Qatar juga kan kita sempat memprotes ke AFC. Nah, hal yang sama akan dilakukan kembali atau seperti apa? Udah kita lakukan kemarin. Oh, udah ya? Oke. 1 jam kan itu batasnya 2 jam. Oh, langsung. Setelah 1 jam itu, ya itu langsung ada protes ya. Pak Ketum minta supaya tim kemarin, tim ofisial melakukan protes terhadap semua poin-poin yang memang kita anggap ini ya bermasalah gitu. Nah, Bang Arya, bagaimana sekarang mungkin kondisi pemain secara mental dan fisik setelah kekalahan kemarin? Tadi sih mereka udah santai ya. Kemarin malam juga udah mulai bisa lebih santai. Tadi mereka sarapan juga oke. Saya rasa mudah-mudahan ini jadi modal untuk kembali lagi mental mereka supaya bisa tanding untuk di ini ya perebutan nomor 3 lawan Irak. Itu sih, Mas. Nah, itu kira-kira sehari ini apakah mereka istirahat atau langsung digenjot lagi untuk Ya lawan pasti Irak? pasti ini ya, tapi inilah recovery dulu lah ya, belum berat-berat banget. Recovery tapi udah mulai lah. Oke. Nah, kemarin juga kan sempat Pak Erik atau Ketua PSSI juga sempat menyemangati di Ya. dance-nya. Nah, itu kira-kira suasananya seperti apa, Bang? Ya, Mungkin kemarin di sana. yang pasti kan mereka down kemarin jelas ya. Tapi ketika Pak Erik sudah menyampaikan ya ini semangat, ya kembalikan lagi bahwa ini ada peluang kan dan ditunjukkan juga bahwa ya inilah semifinal bukan seperti main-main memang berat namanya semifinal AFC kan U23 itu ya berat juga dan terbukti kita masuk ke sana ya itulah pertempuran sebenarnya gitu Oke.
Nah, kira-kira catatan sampai ke semifinal ini kira-kira apa nih, Bang Arya, yang mungkin bisa di upgrade lagi di nanti di perebutan juara ketiga? Ya, kita berharap permainan mereka sama seperti ketika kemarin mengalahkan Yordania, sama mengalahkan ini ya, apa Korea itu. Ya, kita berharap seperti itu. Oke. Nah, Bang Arya, ini kita coba baca beberapa komen dari Sobat Medcom nih, banyak mempertanyakan nih soal naturalisasi. Salah satunya Pak S kan hari ini nih. Waduh. Nah, di bulan Mei ini ada berapa lagi nih ya naturalisasi? Ini depan mata kita kan Olimpiade dulu nih. Ya, kita tanggal 2 kita lawan Irak. Irak itu kemarin dikalahkan oleh Thailand 2-0. Walaupun kemudian mereka mengalahkan Arab Saudi gitu ya. Sementara Thailand kalah sama Arab Saudi, ya memang nggak bisa kayak matematik ya. Artinya disitulah kita lihat peluang untuk kita bisa menang ini besar juga. Jadi ya doakanlah dulu kita Olimpiade tahap pertama ini dulu. Soal pemain naturalisasi yang pasti kita kerja terus kan. Walaupun kita lagi di Qatar, tim tetap kerja dan hari ini saya rasa harusnya Pak Ketum kasih itu ya. Kejutan ya. Iya, soalnya Pak Yas tadi udah resmi ya, resmi di jadi pemain timnas. Nantilah Pak, nanti Pak Ketum lah. Nanti Pak Ketum akan tunjukkan. Oke. Iya. Bang Arya, satu lagi nih, kira-kira ini kalau misalnya pahit-pahitnya Indonesia kalah lawan Irak, nah ini kan masih ada satu kesempatan lagi untuk bisa tiket ke Olimpiade lawan Guinea, itu kira-kira kapan dan persiapannya nanti akan seperti apa? Tanggal 9 Mei kan? Ya, di Paris. Mei. Jadi pemain kita pasti langsung dari sini langsung ke Paris. Oke. Okay. Jadi Paris itu nggak pulang langsung Paris, langsung persiapan. Enggak lah, nanggung ya, nanggung tuh ke nanggung. Oke. Okay. Cuma seminggu bedanya, udah langsung ke Paris saja, dan kita siapkan mereka di sana. Ya, semoga ya kita sih nggak berharap lah ada playoff. Besok lah kita perjuang. Semoga besok langsung dapet tiketnya ya, Bang. Ya, dan kita nobar lagi ya di GBK ya. Pasti. PSSI akan bikin nobar lagi di PSSI. Mantap. Kan kemarin ramai tuh di PSSI. Ya, di apa di GBK bersama PSSI. Nah, nanti kita bikin nobar lagi, kita berdoa lagi, kita sama-sama lagi, dan terus terang dengan ramainya teman-teman supporter Indonesia, pasti semua membuat spirit bagi pemain-pemain kita lah untuk tarung dengan Irak nanti nih. Ya. Terakhir Bang, untuk yang di Olimpiade, kalau misalnya kita lolos Olimpiade, apa yang akan dilakukan oleh PSSI Bang? Apakah mempertahankan tim ini atau mungkin akan ada lagi pemain baru? Ya, kita normal aja, santai. Mereka kan kembali ke klub masing-masing, mereka bertanding lagi nanti. Udah saatnya untuk masuk TC ya TC. Ya kan? Jadi ya kita usahakanlah semuanya dengan baik ya. Pokoknya support dari kawan-kawan, jangan lupa nonton kita kalau kita main di GBK, teman-teman supporter main nonton juga gitu ya. Dan juga jangan lupa beli jersey-nya, itu support juga itu. Ya kan kita pengen buat timnas kita ini kuat banget. Maka support dari kawan-kawan semua di samping lewat ini medsos dan sebagainya. Perlu juga dukungan-dukungan real ya dari teman-teman supporter. Dibutuhkan itu. Oke, terima kasih Bang Arya langsung dari Qatar masih menyempatkan diri untuk ngobrol sama Sobat Medcom. Sehat-sehat terus Bang Arya. Sama-sama.